Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Dia suami kiriman Tuhan. Demikian ungkapan manis istri kepada pelawak Shuib, yaitu Wati Hanifia, yang sedang menikmati bulan madu di Langkawi selepas hari kedua diijab kabulkan. Tambah pemilik nama sebenar Fatim Kamatul Adawiyah Hanifia, banyak momen pertama kali yang dilalui mula dirasai kemanisannya berkat kesabaran sepanjang bercinta dengan penyampai radio Surya FM itu. Rupanya sabar itu indah. Allah mahu kita lalui segala momen di saat yang tepat. Sekarang kami berdua sudah tahu apa makna sebenar percutian bulan madu. Banyak benda pertama kali saya buat bersama dia, karena sebelum ini dia selalu minta bersabar, sebab bercinta dengan dia tidak seperti orang lain, katanya menerusi perkongsian di Instagram. Menceritakan momen percintaan sebelum bergelar istri, Wati akui tidak pernah ada masa berdua bersama Shuib walaupun ketika sambutan hari lahir. Bila keluar akan bawa kawan, anak atau mak, jalan pun tidak berpimpin tangan, tiada makan malam, bercuti dan habiskan masa berdua-duaan. Kalau buat kejutan hari jadi saya pun, dia duduk meja lain dan hanya pandang saya dari jauh, ujarnya. Menerusi caption lain, usahawan berusia 35 tahun itu secara bergurau. Ii bangun-bangun, pagi-pagi dah ada suami. Sebelum itu pasangan terbabit dilihat memuat naik foto bersama sambil berpelukan dengan berlatar belakangkan lapangan terbang. Sedondon menggayakan persalinan putih, Shuib menulis caption sweet yang berbunyi, "Assalamualaikum cinta," yang dibalas Wati dengan "Waalaikumsalam rindu."